Alhamdulillah kami ini bisa menjelma menjadi
ini menjadi satu apa namanya yang saya miliki, yang tentunya tidak mungkin bisa saya keluarkan di umum, tidak bisa saya sampaikan di umum, tapi yang jelas intinya aja 9 pertandingan menurut saya alhamdulillah cukup luar biasa seperti itu. Untuk musim depan tentunya saya sudah punya gambaran-gambaran kira-kira di dalam sepak bola dimanapun setiap musim baru pasti ada pemain yang out, ada pemain yang in, no, di mana-mana seperti itu. Itu juga mungkin pasti akan terjadi buat di Persebaya, tetapi yang jelas mungkin mayoritas pemain juga akan tetap di sini seperti itu. Jadi itu, dan jangan lupa saya mengambil pemain tentunya satu berdasarkan kebutuhan. Ya saya tidak memanggil pemain dengan mengambil pemain dengan membabi buta. Saya tidak pernah melihat nama besar pemain, tapi jelas satu masalah kebutuhan. Yang kedua, saya meminimalisasi, saya pegang tim, saya memandangkan pemain yang benar-benar pemain itu loyalitas terhadap profesi, totalitas terhadap timnya yang dibela, itu penting buat saya seperti itu. Saya sampaikan dulu pemain yang daya ke Surabaya, saya memang suka dengan pemain-pemain muda. Beberapa pemain muda tentunya kalau mereka menurut saya sesuai dengan karakter yang saya inginkan, saya akan pertahankan. Untuk pemain-pemain yang akan datang nanti ada nama masih ada, tapi yang jelas saya bersama manajemen tidak diam, intinya seperti itu. Kami bersama manajemen tidak diam untuk bergerak ke musim depan. Nanti mungkin insya Allah dilihat nanti Coach ini sangat memegang etika. Pemain-pemain kan semuanya masih terikat kontrak sampai akhir tahun ini. Yes. Bahkan ada beberapa pemain yang kontraknya baru berakhir akhir Januari kan. Jadi seperti itu, makanya Coach selalu berpesan ke kita, kita nggak boleh mengumumkan ABC atau segala macam, karena ya itu tadi, ini bagian dari etika profesionalisme kontrak setiap pemain tersebut. Mungkin memang saya belum tahu sih di dunia itu seperti apa, tapi kalau ada pemain yang sudah menyampaikan kira-kira kedepan seperti apa, dan saya sebut dulu dari manajemen. Ya, mengenai kontraknya. Yes, dan yang masalah disampaikan, saya mengambil pemain juga tentunya harus menghormati kontrak, karena banyak pemain yang kontraknya 31 Desember habis, atau mungkin bahkan Januari gak habis. Kalau saya melakukan negosiasi dan saya temukan, tentunya saya tidak etis. Nanti kepada klub yang memiliki pemain itu akan tidak bagus, berdiri. Tapi yang jelas saya pesan bahwa hasil ini saya persembahkan buat seluruh masyarakat Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa berhenti di nomor 3, tetapi paling jelek kita berhenti di nomor 2. Mudah-mudahan kita bisa di nomor 2, tetapi paling jelek kita di nomor 3, karena sudah tidak terkejar apapun hasil dari Persipura dengan Borneo. Luar biasa menurut saya. Nah, tentunya target sekarang ini kita bisa dikatakan over target dan lebih target. Untuk musim depan tentunya lebih bagus kan begitu. Kalau sekarang nomor 3 umpamanya, ya paling enggak guys ya nomor 1-2 mudah-mudahan. Tetapi jangan lupa bahwa tidak mudah, tetapi saya memiliki keyakinan dengan kekompakan, kebersamaan baik manajemen, pelatih maupun pemain, insya Allah kita akan mengarungi kompetisi musim depan lebih baik, walaupun besar lebih berat. Untuk musim depan saya sampaikan mas, saya istirahat dulu, nah saya istirahat, nggak usah berbicara depan, yang penting hari ini dulu. Ya, kiper sebenarnya Imam pernah main ketika melawan Pira, hanya memang si Rohin yang belum pernah main. Untuk pemain asing kita tahu David De Silva tidak mungkin saya ganti, bukan karena saya tergantung dengan David De Silva, tapi memang stok kita nggak ada pemain depan. Coba pemain depan saya nggak bisa cinta, makanya untuk musim depan kita juga perlu lah kalau stoknya harus cukup. Ya, memang ada beberapa alasan kenapa saya mempertahankan si Ari yang belum pernah tergantikan, saya masih di Kapos, karena memang saya lihat pemain-pemain ini juga bisa memberi motivasi pemain-pemain